Baik, perkenalkan nama saya Bernadine Agnesia Nabrekanis dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan salah satu soal tentang pertidaksamaan rasional. Baik, soalnya yakni akar X pangkat 2 kurang 4 lebih kecil akar X tambah 8. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkuadratkan kedua ruas. Dalam kurung, akar X pangkat 2 kurang 4, tutup kurung pangkat 2 kecil, dalam kurung akar X tambah 8 kurung pangkat 2. Di sini 2, kita bagi dengan akar 2, sama halnya. Jadi, sisa atau ditulis X pangkat 2 kurang 4, lebih kecil X tambah 8. Setelah itu, X pangkat 2, X kita pindahkan ke depan, kurang X, karena di sini tandanya positif, bila berpindah ruas, maka tandanya akan berubah, jadi di sini kurang X. Kemudian ini 8, karena di sini tandanya negatif, maka saat berpindah menjadi positif, jadi 8 tambah 4. Jadi, X pangkat 2 kurang X, 8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, 12 ini kita pindahkan ke sini, maka tandanya akan berubah menjadi negatif 12, lebih besar 0. Sampai di sini kita faktorkan berapa kali berapa hasilnya negatif 12, dan bila ditambahkan hasilnya X itu sama dengan negatif 4 dan positif 3. Negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Nah, kalau negatif 4 ditambah positif 3 itu hasilnya negatif X atau negatif 1. Jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Berikutnya kita buat garis bilangan. Di sini negatif 3, ini 4. Nah, nolnya ada di antara negatif 3 dan 4, jadi daerah yang diarsir itu bagian tengah. X lebih kecil dari 4 dan X lebih besar dari negatif 3. Berikutnya, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan syarat akar. Yang pertama, kita selesaikan syarat akar dari X pangkat 2 kurang 4. X pangkat 2 kurang 4, di sini X pangkat 2 kurang 4. Ini juga ya, lebih besar 0. Di sini X pangkat 2, negatif 4 kita pindahkan menjadi positif 4. Jadi 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, ini masih X pangkat 2. Berikutnya X akar 4. Kenapa di sini menjadi akar? Karena kalau misalnya akarnya berbentuk seperti ini atau tidak ada angka di sini, berarti ini sama dengan akar 2. Ini dipindahkan ke sini jadi akar 2. Jadi X lebih besar sama dengan 2. Berikutnya penyelesaian akar dari akar X tambah 8 besar 0.
X tambah 8 besar 0. X sama seperti ini, karena dia pindah ruas, maka tandanya berubah menjadi negatif 8. Langkah berikut atau langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah menggabungkan. Kita buat garis bilangan. Yang paling kecil ada negatif 8. Negatif 8. Berikutnya negatif 3. Ada 2. Dan yang terakhir 4. Nah, di sini kita lihat 2 dan negatif 8 ada tanda lebih besar sama dengan, atau lebih tepatnya ada tanda sama dengan. Jadi di sini iya. Berikutnya untuk arahnya, di sini X lebih besar negatif 8, otomatis arahnya ke kanan karena lebih besar. Berikutnya negatif 3. Kita lihat di sini X lebih besar negatif 3, sama juga berarti arahnya ke kanannya. Berikutnya 2. Di sini X lebih besar 2, sama juga arahnya ke kanan. Berikutnya 4. Ini X lebih kecil 4. Nah, karena lebih kecil, jadi arahnya ke kiri. Nah, mana yang berpotongan? Kita ambil 2 dan 4. Lihat, ini berpotongan. Jadi, 2 dan 4, daerah antara 2 dan 4 yang diarsir. Hasil penyelesaiannya, X lebih besar 4, ya. Ini X lebih besar 4, lebih kecil sama dengan 2. Sekian dan terima kasih.